Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dengan Tridharma Perguruan Tinggi yang salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat, Universitas Malahayati juga melakukan pengabdian dengan cara turut menyukseskan Muktamar Nahdlatul Ulama yang ke-34 di Provinsi Lampung. Sebagai salah satu tuan rumah, Malahayati siap sukseskan. Saya sangat senang bisa berpartisipasi dalam kegiatan utama NU ini, di mana Malahayati berpartisipasi aktif dalam kegiatan utama. Kemudian dengan adanya utama NU ini, kami selaku tenaga kesehatan dan juga pendidikan di kebidanan, khususnya dan Malahayati umumnya, sangat bangga karena bisa mengaplikasikan ilmu yang kami punya baik dalam bidang kesehatan dan pengabdian kepada masyarakat, bermanfaat bagi masyarakat keseluruhan. Assalamualaikum. Saya Arianti Wardia, saya dari Prodi Keperawatan yang ada di Malahayati. Sebagai salah satu dosen di Malahayati, saya sangat senang dan sangat menyambut gembira terkait ditunjuknya Malahayati sebagai tuan rumah Muktamar itu yang ke-34. Semoga dengan adanya partisipasi kita dari Malahayati, acara Muktamar ini semakin sukses dan bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Muhammad Indra Taufik Akbar dari program studi profesi dokter. Harapan saya dengan pelaksananya Muktamar NU ke-34 ini, semoga yang dilaksanakan di Malahayati, semoga Universitas Malahayati dapat lebih dikenal oleh masyarakat, khususnya seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Mardeni Wulandari, Magister Kesehatan, dosen Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati. Kami sangat bangga menjadi tuan rumah Muktamar NU yang ke-34. Kami sebagai dosen sangat bangga sekali bisa membantu untuk melancarkan acara ini sebagai tim kesehatan dan tim penyelenggara lainnya, sehingga acara ini dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala suatu apapun. Semoga kita semua tetap menerapkan protokol kesehatan dan menjaga kesehatan sampai acara ini selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fakultas Ekonomi Universitas Malahayati, sangat bangga dan senang untuk bergabung di Muktamar ke-34 NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Eskom MM, Wakil Rektor 1 Universitas Malahayati, mengucapkan selamat datang para tamu undangan, para peserta Muktamar NU ke-34 Provinsi Lampung. Merupakan suatu kehormatan bagi provinsi ini yang telah bisa sukses melaksanakan Muktamar NU ke-34. Pesan saya, mudah-mudahan mungkin sampai 100 tahun ke depan belum tentu ada Muktamar NU yang bisa diadakan di Provinsi Lampung. Selamat dan sukses Muktamar NU ke-34. Harapannya dengan adanya Muktamar NU, Provinsi Lampung akan dipantau oleh seluruh Indonesia dan dunia, 33 negara yang mengikuti Muktamar NU. Mudah-mudahan Universitas Malahayati juga bisa dilibatkan dalam muktamar ini, jadi panitia yang sukses
dalam acara Muktamar NU ke-34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelaksanaan Muktamar NU ke-34 adalah kegiatan yang harus disukseskan oleh semua pihak. Untuk itu, Universitas Malahayati selalu berupaya dengan sepenuh hati agar pelaksanaan Muktamar NU berjalan dengan lancar. Untuk negeri, Malahayati mengabdi, dan untuk Muktamar NU ke-34, Malahayati siap berkontribusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.